sanggup menolakmu untuk mencintaiku. Tetapkah diriku? Oh, karena engkau dan siapakah diriku? Hello guys, Indonesia, Southeast Asia, fans of Indonesian Idol, and fans, of course, of Paul. Everyone, thank you so much for being here. Welcome back to my channel. Today, it is my first time to react, actually, to Paul. I've reacted to him before. That was during the eliminations round for Indonesian Idol, and now it's gonna be him again. I think it's my second time to react to him, but yeah, I already have an idea of his voice. But right now, I'm very excited because I received a lot of requests for this. Song title is Termiskin di Dunia. Spectacular show number 4, Indonesian Idol 2023. I can't wait to watch this. Without further ado, guys, let's go check this out. 1, 2, 3. Meskipun dia gitu, kita tetap sayang ya. Meski termiskin di dunia, tetap sayang gak? Sayang. Kamu sayang. Oh, sayang. Hai, ada yang balik lagi di tahun ini. Yang pasti keren dan spektakuler. Biar nggak ketinggalan, subscribe dulu channel YouTube Indonesian Idol 2023. Like, comment, and share ke teman-teman kamu. Okay, let's go, Paul. Aku dulu orangnya suka banget nongkrong sampai tengah malam. Kalau mau keluar tuh aku lompat pagar kan. Ternyata mama udah tahu dan dia tuh mengintai aku. Gak lama lagi dia langsung datang terus kayak, Pauli, kamu kesini. Ngapain kamu keluar malam-malam? Terus pada waktu itu malu banget sih karena dilihat sama teman-teman langsung kan. Tapi aku sudah sadar sekarang ternyata mama tuh ngelakuin itu karena perhatian sama aku. Sampai aku pernah di titik jenuh, kayak tiba-tiba random aku telepon papaku mau sekolah di Swedia. Ya pertama-tama aku pindah ke Swedia itu sempat struggle juga di tahun pertama karena harus beradaptasi sama cuaca yang baru, bahasa yang baru. Tapi seiring waktu aku bisa beradaptasi, jadi banyak banget aku mengintrospeksi diri dan sadar diri sih. Dengan aku di Indonesian Idol sekarang dan juga banyak banget belajar hal-hal yang baru, memang saat yang tepat berada di sini, menghadapi positif negatif, bisa lebih open-minded ke semua orang. Dan sekarang aku di titik ini dengan mindset harus profesional menjadi seorang penyanyi, itu menjadi modal yang kuat banget untuk aku menjalani kehidupan di masa depan. Okay, let's go. It's a ballad song. The girls are going crazy. Bukan ku menolakmu untuk mencintaiku, tetapi lihat dulu siapakah diriku. Oh, soft tone, so sweet. Sungguh jauh berbeda, kau orang kaya, aku orang tak punya. I love it already, my God. Go. Sebelum terlanjur untuk mencintaiku, sebelum engkau menyesal. Wow. Kemudian jangankan gedung, gubuk pun aku tak punya. Jangankan permata, uang pun aku tiada. Itulah diriku, ku katakan padamu. Agar kau tahu siapakah diriku. Ini gue berbak jauh. Jangankan gedung, gubuk
This song suits his voice and style so well. Love it so much. My goodness, bro. That was really good. Really, really good. Unge, meskipun dia gitu, kita tetap sayang ya. Meski termiskin di dunia, tetap sayang gak? Sayang. Kamu sayang. Aku sayang. Kok pakai gaya dangdut bisa gak ngomong sayangnya? Aku sayang. Dan nanya-nanya mau miskin apa yang ganteng? Ayo, pilihan pertanyaan ke cewek. Kalau ada pilihan, pilih cowok miskin apa cowok ganteng? Ya pilih cowok ganteng lah. Kenapa? Karena ganteng. Kenapa? Because he's handsome. Ada dua. Ya udah ganteng. Ganteng. Kayaknya aneh ya. Di mana bagian jokes-nya nih? Gak ada. Oh enggak. Itu banyak pertanyaan di... Kayaknya enggak apple to apple ya. Makanya bingung. Kalau lagunya tadi ringan banget. Ini ada tapi janji laki-laki itu adalah janji. Enggak, barusan yang nyanyi ganteng. Enggak, serunya memang... Apa ya, gak expect bahwa kamu akan menyanyikan lagu ini dengan model seperti ini. Jadi jatuh dangdut atau cengkoknya dikit-dikit. Dan itu membuat lagu ini benar-benar berbeda dan jadi Paul punya gitu. Itu gak gampang. Banyak, Bang Judika. Itu gak gampang beneran. Terima kasih banyak. Karena lagu ini benar-benar depannya aja tuh. Bukan ku menolakmu. Aslinya kan begitu. Untuk mencintaiku. Kamu bisa merubah menjadi... Bukan menolakmu untuk it's his own style. Jadi aku mau bilang, kamu salah satu juga kontestan yang pinter banget, tahu kemampuan dan kamu bisa berhasil merubah lagunya jadi versi. Wow. Sedikit rahasia aja, lagu yang tadi lo bawain itu lagu favorit Coming from my idol Judika. I'm not lying. Boy. Hamdan ATT, ATT-nya singkatan apa tau gak? Yang gua tahu ATT itu cuman Ayu Ting Ting. Iya, baru mau ngomong kalau Boy taunya itu aja kan? Gua juga taunya itu juga sih. Oh, jadi maksudnya itu memang. Jadi di mana lucunya? Gua mau nanya Boy aja. Oke. Okay. Tadi tadi tungguin mulu lucunya. Betul, that was so savage. That was savage. Oh my god, Bang Jud. I know it's getting late ya, tapi gua tahu ini lagu favorit lu. Gas dong Bang Jud. Apa? Lagu ini? Iya dong. Versi Bang Jud. Tapi nadanya aku Bukan, jangan. His version. Jangan, segitu mah. Nana, jangan kan gedung gubuk pun aku tak punya. Oh my gosh, it's so good. Jangan kan permata uang pun aku tiada. The vocal control though. Miskin di dunia yang penuh derita bermandikan air mata itulah diriku ku katakan padamu agar kau tahu siapakah diriku. Wow. Sedih kan? Sedih. Mana ada orang miskin pakai baju Versace? Ini lagu dulu. Lagu dulu. Dulu waktu masih itu. Pernah merasakan Jud gitu. Tapi masih nyemir sepatu dulu kan. Sebelum pakai baju Versace. Tapi itu salut banget bener. Lagu ini bisa berubah itu. Baju Versace. Keren Paul. Ditingkatin terus ya. Mudah-mudahan semua vote buat Paul dan masih bisa lebih baik lagi. Congratulations. Makanya harus di-vote. Dengar kata-kata BCL. Harus di-vote. Poll-nya di aplikasi RCTI Plus semaksimal mungkin. Dukung agar perjuangan Paul ini bisa terus berlanjut. By the way, good job tonight. Dua standing ovation. Come on. Two standing ovation. Indonesia, inilah Paul. Great job, bro. Wow, that was it. My goodness. I was also like, you know, not expecting that to be that good. I mean, the song suits his voice so well. I was thinking it was how the original song sounded, but it
it turns out it was not, it was originally dangdut or like something with a different style. And he made it work with his own style. So great job once again, Paul. And I'm looking forward to react to you again. So if you guys get more videos like this that you want to react to in the future, just let me know in the comment section. You can also send me your messages and requests via Twitter, Instagram, Facebook, Patreon, TikTok. They're all at the description box right down below. And if you like this video reaction, please don't forget, jangan lupa ya, to subscribe because it really means a lot to me, guys. Thank you all so much. Terima kasih banyak semua. And I hope to see all of you guys in my next video. Bye. Oh.